Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya masih di channel Inspektor Gcam. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal Gcam yang cocok untuk perangkat Xiaomi Redmi Note 3 dan juga Redmi Note 3 Pro ya teman-teman. Jadi banyak mungkin dari teman-teman pengguna HP Xiaomi Redmi Note 3 udah bolak-balik mencari Gcam yang cocok namun belum ada yang cocok. Jadi tenang aja, di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara menginstal Gcam untuk Xiaomi Redmi Note 3 dari awal pemasangan sampai nanti kita tes hasilnya. Jadi sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini, kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Gcam. Oke, jadi untuk langkah yang pertama, tentunya di sini kita membutuhkan aplikasi Gcam-nya ya, teman-teman. Mungkin kalian nanya untuk link download-nya ada di mana? Untuk link download-nya ada di deskripsi video ini, maka langsung aja kalian masuk ke deskripsi video ini. Contohnya seperti ini. Setelah kalian udah masuk ke deskripsi video ini, di sini ada link Gcam-nya, langsung aja di sini kalian klik seperti ini ya, teman-teman. Maka secara otomatis kalian akan langsung diarahkan ke link downloadnya, yaitu ke link Mediafire. Langsung aja kalian download seperti ini. Tunggu sampai proses download Gcam-nya selesai. Oke, jika aplikasi Gcam-nya udah berhasil kalian download, langsung aja di sini kalian install untuk aplikasi Gcam-nya. Boleh kalian install melalui browser tadi atau bisa kalian install juga melalui file manager. Langsung aja kita install seperti ini. Tunggu sampai proses install Gcam-nya selesai. Oke, jika aplikasi Gcam-nya udah berhasil kita install, langsung aja di sini kita buka ya, teman-teman, seperti ini. Saat pertama kali kita menginstal Gcam, maka untuk tampilannya seperti ini. Di sini kita klik izinkan aja sampai selesai. Oke, dan ini untuk aplikasi Gcam-nya udah terbuka, teman-teman. Artinya di sini Gcam-nya udah berhasil kita install. Jadi sedikit informasi tambahan, teman-teman, Gcam ini belum support config ya, teman-teman. Karena Gcam yang saya bagikan ini merupakan Gcam 32 bit. Kenapa Gcam ini cocok untuk perangkat Xiaomi Redmi Note 3? Karena Redmi Note 3 untuk hardware kamera 2 AP-nya itu masih 32 bit ya teman-teman. Namun misalkan kalian mau menginstal Gcam yang 64 bit, kalian harus custom ROM dulu untuk perangkat Xiaomi Redmi Note 3-nya. Oke. Tapi kalian nggak usah khawatir, untuk Gcam yang saya bagikan ini untuk fiturnya udah lumayan cukup lengkap, udah ada mode ultrawide, mode makro, mode portrait dan lain sebagainya, udah ada mode malam juga teman-teman, itu yang paling penting. Kemudian ada juga mode HDR. Dan sekarang kita akan langsung coba aja mengambil satu foto teman-teman, kita tapkan ke objeknya, kita coba ke arah sini langsung aja kita shoot. Jadi sedikit informasi tambahan teman-teman, di sini untuk hasilnya kita nggak bisa lihat dari aplikasi Gcam-nya langsung, kita harus cek melalui galeri ya teman-teman. Kita masuk ke galeri dan kita cek hasil foto yang barusan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Ini untuk hasilnya udah lumayan cukup bagus ya teman-teman. Untuk kedetailan gambarnya juga pas di sini, saturasi warnanya juga pas, di bagian langit untuk awan-awannya juga masih kelihatan cukup jelas. Dan untuk beberapa hasil lainnya kalian udah lihat di awal video tadi, benar-benar cukup bagus di siang hari ataupun di malam hari ya teman-teman. Jadi seperti itu aja untuk tutorial cara menginstal Gcam untuk Xiaomi Redmi Note 3, semoga bermanfaat. Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Gcam.